Assalamualaikum, halo Bunda. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi resep sayur asem rumahan. Tapi sebelum saya lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan: jagung manis 1, kacang tanah secukupnya, labu siam secukupnya, ada terong hijau secukupnya, kacang panjang secukupnya, melinjo secukupnya. Ini ada daun melinjo. Bumbu-bumbunya bawang merah 7 siung, bawang putih 2 siung, ada daun salam, ada lengkuas secukupnya, cabai secukupnya sesuai selera, ada asem, ada terasi. Terus ada cabai hijau terakhir. Kalau udah masak dimasukin, terus ada garam, ada gula. Sebelumnya saya udah ngerebus air dulu, airnya secukupnya. Kita masukkan yang keras-keras dulu seperti jagung manis, terus kacang tanahnya. Ini harus diduluin dulu Bunda, masalahnya keras, terus sama melinjo, yang lain menyusul. Sementara kita nunggu jagung sama kacang melinjonya mateng, kita menggiling bumbunya dulu. Pertama-tama kita masukkan gula sama garamnya. Terus kita giling cabenya dulu. Lalu kita masukkan bawang merah. Kemiri, bawang putihnya, lalu kita masukkan daun salam, lengkuas, terasi. Jangan lupa terasinya ya Bunda. Ini terasi membuat aroma sayur asemnya nendang. Setelah itu jagung mudanya udah mateng, kacangnya udah mateng, melinjonya udah setengah mateng maksudnya. Nah, kita masukkan bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu yang udah digiling tadi. Ini udah dikasih garam sama gula ya Bunda. Terus kita masukkan kacang panjangnya, labu siam, bahan-bahan yang lainnya. Kita tunggu sampai matang. Air asam secukupnya. Lalu kita masukkan daun melinjonya sama cabai yang tadi. Kita aduk-aduk lagi. Kita tunggu sebentar daun melinjonya matang. Sebelum kita matikan kompor, kita cek rasa. Saya kira ini cukup rasanya. Ini gula sama garamnya tergantung selera ya Bunda, disesuaikan selera Bunda aja. Oke, sayur asamnya udah masak, kita matikan kompor dulu. Siap.
siap kita sajikan. Oke, sayur asamnya udah matang, siap dicoba. Ini enaknya dimakan pakai ikan asin, goreng tempe, sambal terasi. Terima kasih udah menonton video ini. Sebelum saya akhirin video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Biar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.